Tot, loncat Tot. Kasih tahu Tot. Waduh. Wah, Tot loncat Tot. Kasih tahu Tot. Tuan, buset 100.000, cok. 120.000, 130.000. Langsung ulti Tot. Tuar. 120.000 lagi, enggak tuh sekali loncat ya. Buset. Tuar. 168.000, cok. Waduh. Oke okay guys, welcome back to my Catur Aja Gameplay ya guys ya. Wah, ini Altusnya diambil nih guys. Oh, ya udah Lunox aja ya. Lunox artinya kita langsung setup dari awal ke arah Astro Power ya. Nah, di sini keluar nih Lunox, Martis sama Iritel, ada Chang'e ya. Boleh langsung aja guys. Nah, karena di gameplay kali ini kita bakal ngelanjutin eksperimen kita ya guys ya, karena commander yang kita pakai juga di sini masih pakai boost skill 3 guys. Ya karena kita bakal incer hero-hero legend lagi ya. Kemarin kita udah buat Link Astro Power. Ya udah, kali ini kita targetnya ke Getot ya. Getot kita bakal eksperimen kristal Astro nih guys. Waduh. Gimana nih bakal jadinya nih guys? Apa nih? Inspire. Oke. Wah, ini sih kalau jadi keren banget ya guys ya. Ya pokoknya kita usahain aja. Dan kombonya juga ini bakal kita maksimalkan ya guys ya. Nah, di sini ada Martis sama Iritel. Oke. Ya udah, di sini belum bisa ngamanin interest ya guys ya, nggak masalah sih. Pasang dulu aja yang ada, kalah juga nggak menjadi masalah gitu ya. Yang penting di next round itu ya seenggaknya dua interest udah bisa kita amanin gitu. Nah, lawan superhero ya udah sih nggak bakal menang sih guys. Seenggaknya kita bisa bunuh satu hero aja, nice, udah bagus guys. Biar nggak terlalu banyak kena damage-nya ya. Oke, nah 10 tuh standar ya. Nah, besok kita udah harus amanin dua interest guys. Di sini ya, ini goldnya ada di 8, ada Iritel juga kondisinya guys, jangan diambil dulu, jangan. Ini kita bisa buang si bocil ya. Nah, ini aja guys, kita main nyerah udahnya. Oke, kita open dulu satu atau dua ronde gitu ya. Oke, karena wah ini Lunoxnya masuk lagi dong, kenapa itu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting di sini kita kalah. Kita lihat XP-nya ya. Di 80. Oke, kena 10 lagi damage-nya. Nah, di sini kita lihat XP dari teman-teman kita juga ya. Wah, ada yang XP 80 juga sama nih, guys. Oke, jangan lupa Iritel-nya ya. Blessing Astro enggak tuh? Waduh. Mantap sih, guys. Hoki ya. Nice nih. Ya udah, kita lihat lagi di sini nggak ada yang main open juga selain kita ya. Ini kesempatan nih guys, kalau kayak gini ya enak lah, kita bakal incer item yang bagus, semoga juga ada kristal Astro ya. Kristal Astro itu target utama kita guys. Oke. Waduh, udah di 67 aja XP kita nih guys. Artinya ini ya, setelah Fatbox gitu ya, kita harus win streak sih guys. Udah terlalu dalam gitu ya ini main opennya guys. Udah di angka 60-an. Jadi ya udah, kita usahain jangan lama-lama gitu guys. Kalau bisa jadi langsung ya udah, jadiin aja kombonya gitu atau hypernya ya. Oke, sebentar kita ngopi dulu ya guys ya. Aktifin Getot. Oke. Tentu ya. Nah, kristal Astro guys. Walaupun di situ ada buku ya. Ya udah, ini utamain kristalnya dulu guys. Buku gampang karena ya bisalah kita dapetin di Kripron gitu ya atau di Fatbox selanjutnya gitu.
santuy aja guys. Kristal Astro udah kita dapet. Nah ini kita kunci karena ada Odette ya, 2 biji langsung tuh. Oke, langsung ke Getot ya. Oke, kita langsung masukin semua aja guys. Wah ini 5 ya guys ya, Astronya 5 nih guys. Kita ambil Odette langsung 6 ya. Nah gini nggak tuh. Waduh ini masih di level 5 ya, udah jadi 6 Astro tuh. Waduh, gak usah kelamaan juga gitu ya, langsung gas aja guys. Wah ini sih udah GG Gatotnya guys ya, kalau kayak gini sih loncat topuar. Waduh, belum berasa gitu ya, belum berasa nih guys, nunggu bintang 2 ya. Waduh, ya udah ini sih harusnya efek astronya jangan dipindah kemana-mana ya, ke Gatot aja guys, ke Gatot aja, udah nggak usah dipindah kemana-mana. Oke ini interest juga aman ya, interest juga aman. Oke kita ambil Odette satunya. Kita lihat lagi di sini guys, ada Esme Harith nih. Esme dulu apa Harith dulu guys? Harith lah ya. Ya sebenarnya kombonya ini guys, ini kita bakal setup ke Astro sama Mage gitu ya. Karena guys, Mage ya kalau udah jadi 6 guys, Gatotnya juga bakal lebih sakit gitu ya. Base damage dari Gatotnya ini ya magic gitu. Makin jadi magenya, Gatotnya juga makin menggila gitu damage-nya guys. Begitu juga Lunox ya, itu base damage-nya magic juga guys. Nah ini masalahnya guys, superhero ya, superhero guys ini PR-nya nih guys. Kalau masih bintang 1 semua sih cukup sulit ya guys ya. Nah itu kita harus main positioning aja, dan ya itemnya kita harus dapat buku sih kalau mau lawan-lawan superhero gitu ya. Jadi cowoknya itu nggak ada kesempatan untuk nendang dulu si hyper kita nih guys. Ini ada Esme ya, pastinya kita amanin guys. Nah ya udah, nyusahin yang main superhero juga ya. Lunox santuy, ini kita harus ngamanin 4 interest sih guys. Bentar, ini harus ada yang kita jual juga. Martis ini nggak mau kita pakai sebenarnya guys, kita mau pakai Badang ya, bukan Martis gitu. Oke, kita jual aja ya sama Harith guys. Nah di sini kita bisa amanin 4 interest gitu ya. Apa nanti kita tunggu Badangnya aja guys, tunggu Badang. Martis kita ganti sama Badang, wrestlernya juga aktif. Nice, ada clone ya. Buku, oke. Waduh, dapet nih guys buku nih guys. Cakep ya. Oke. Oke, nah gini dulu ya. Santuy dulu guys. Nah, udah jadi bintang 2. Udah cukup pede sih guys, mau lawan superhero juga maju sini ya. Udah ada buku Kristal Astro ya, satu defense lagi sih kalau nggak winter gitu ya, nggak nolak juga guys, bagus juga. Kalau ada immortal juga ya udah nggak apa-apa. Duar, buset guys. Langsung sekarat nggak tuh. Waduh ini si kacau damage-nya guys. Oke, nah, ya udah santuy aja guys. Kita cari Badang, Esme ini boleh. Kita ngeroll lagi guys. Terlalu mahal ya itu Kadita ya, untuk di awal nih guys. Karena ya untuk di level segini kita udah punya 2 hero legend gitu ya. Santuy dulu. Ini harus kita setup ke 4 mage dulu targetnya guys. Nah yang main superhero cuma satu ya. Oke santuy aja guys. Kita kalau lawan weapon master kayak gitu guys, nggak takut sih. Nah kayak gini nih ya, loncat tot.
2 hilang semua enggak tuh? Waduh, 34.000 langsung ya. Apa Karina? Sama Lunox aja bisa ditanganin, apalagi ada Getot. Waduh. 40.000, guys. Sekali loncat 35.000 tadi ya. Waduh, ini sih harus kita maksimalin magicnya juga, guys. Kacau nih game damage-nya nih ya. Itu masih ada yang XP 100 ya, guys ya. Enggak apa-apa, guys. Nah, badang enggak tuh. Ganti langsung artisnya, langsung kita jual aja, guys. Jangan banyak mikir. Nah, di sini kita bisa up level sih. Apa mau ngeroll dulu gitu? Oke lah ya. Jadi tinggal cari satu mage lagi aja, guys. Ya semoga ada blessing dari Esme atau si Odette ya. Kalau Odette kan kemungkinan kecil tuh, guys, bakal keluar di level-level segini ya. Loncat tot. Duar. Waduh. Buset, guys, itu damage apaan, cok? Aduh. Itu sekali loncat 30 ribuan terus, guys. Wah, kacau. Terus XP Legend ya, guys. Wah, gila, guys. Bisa penuh lagi gitu ya darahnya. Wah, ya udah, ini sih harus kita maksimalin, guys. Cakep ya. Getot Astro nggak tuh. Ada Immortal gitu ya. Kalau nggak diambil sih kita yang ngambil, guys. Waduh, ya udah, Sky Guardian ya, guys, yang nggak ada yang ngambil nih. Kita aja yang ngambil biar makin tebel gitu ya Getotnya. Ini karena XP Regennya, guys, gila banget sih menurut gua, guys. 6 Astro gitu ya, nggak tahan, guys. Oke, nah gini aja ya. Ini ada badang, kita tahan di 4 interest, jangan dirusak dulu. Masih 2 hero yang jadi bintang 2 nih, guys, masalahnya, guys. Harus nabung gitu ya, guys ya. Karena ini rata-rata hero-nya mahal-mahal gitu ya. Ya, yang cuma si bocil sama si Irritel aja yang hero harga 2 gold, guys. Yang lainnya 3 gold, 4 gold, 5 gold, enggak tuh. Di line up kita aja udah 2 hero nih yang hero legend ya, guys. Waduh, cow bintang 3 enggak menjadi masalah. Cow loncat tot. Tot. Duar, hilang enggak tuh. Kasih tahu sama cow bintang 3 tuh, tot. Waduh, kacau sih ini. Hilang. Oke. Wah, ini sih pulang ya, positif sih ini, guys. XP nya enggak ngurang sama sekali ya, Gatot ya. Sekali loncat, guys, darah mau habis gitu ya, penuh lagi dong. Yang bener-bener 6 Astro kalau udah jadi, cakep banget, guys. Nice, nice. Cakep ya. Oh, ngeliat yang kayak gini nih, enak banget, guys. Wah, nggak blessing. Lunox. Wah, Lunox sih nggak berharap sih. Nggak berharap, guys, kalau Lunox, guys. Sebenarnya kita nyari blessingan mage gitu ya. Ya biar jadi 4 dulu gitu magenya, guys. Biar makin sakit sih ya antara si Gatot, Odette sama Lunox-nya ini. Karena di 3 hero itu ya damage kita ya. Sama si kalau Irritel kan nggak terlalu ngebantu gitu ya damage-nya. Hilang semua nggak tuh. Waduh. Masih bintang 2 ini, guys. Masih bintang 2 loh. Itu kita nanti siram ya, yang ada apinya itu, guys. Itu harus kita siram sih, guys. Nah, ini kita progress, guys, Gatotnya ya. Lunox lagi. Oke. Oke, nah di sini sih kalau ada kristal Astro gitu ya, yang gak nolak juga, guys. Kita mau maksimal masalahnya, guys. Kita bisa buang si Lunox mau gak mau gitu ya. Karena Irritel kan blessing Astro. Nah ini, guys, main superhero nih, guys. Bahaya ya. Oke, dia bisa-bisa gitu ya positioningnya ya. Gak menjadi masalah sih, guys. Superhero sih bakal lari-lari itu, guys. Gak
masalah, nggak masalah. Kita punya buku juga gitu ya di Gatot ya. Santuy aja guys. Seenggaknya 4 mage ini harus kita aktifin dulu guys. Wah, Sky Guardian Lightning Truncheon tuh. Yah, Wrestler deh. Gak ada pilihan guys. Bentar. Oke, nah ini Sky Guardian apa Lightning Truncheon guys. Oke, nah ini kita belum bisa ya keempat magenya, ya udah lightning aja guys. Oke, karena 4 interest ini masih bisa kita amanin gitu ya. Hero-hero mahal guys, kita harus nabung guys, penting itu guys. Tahan dulu aja, ini kalau ada hero mage apa aja gitu ya, yang murah-murah aja deh. Langsung kita aktifin guys 4 magenya ya. Duar, waduh cok. Langsung hilang semua, bener-bener ini ya. Wah. Gak bisa tuh digituin guys. Gawat ini sih, kalau ada wrestler juga gak nolak gitu ya. Oke, ini ada Gatot lagi sih. Gatot bocil. Bocil kita masih bintang 1 juga guys. Odet boleh deh. Badang, nice, blessing. Wah, wrestler enggak tuh. 4 wrestler udah kita aktifin. Nah, ada Harith nih. Wah, ganti Gatotnya 4 magenya juga aktif ya, guys ya. Nah, ini sih kita harus cepat aja guys jadiin Gatotnya gitu ya. Biar enak gitu ngelihat juga. Biar enak aja, guys. Udah, untuk posisi kayak gini aja guys, santuy aja, jangan disebar-sebar deh ya, karena masih ada superhero nya gitu guys. Oke, kita lihat dulu di sini, nggak menjadi masalah, langsung ulti Gatotnya hilang semua. Ayo, mau ngapain kamu? Loncat ya Tot, loncat Tot. Duar. Buset guys. Wah, ini cuman ya guys ya. Oke, retail enggak, santuy-santuy. Ini udah 644 nih guys, udah cakep ya. Boleh Aurora bocil. Nah, udah gini dulu ya guys ya, ini banyak yang main Freya Nottenfell nih guys. Jadi yang di pojokan ya, jangan hero-hero yang punya damage gitu ya, yang masih bintang 1 kalau bisa guys. Oke, lanjut roll. Valenga, Kadita terlalu mahal guys. Oke, nah ya udah, santuy dulu guys, ini belum nemu blessing-blessingan mage gitu ya. Kita lihat lagi ya, Dabi 1 yang katanya stunnya bikin repot. Kita pulangin dulu yang megang bom tuh. Tot lagi ya Tot. Loncat Tot. Duar. Percuma nggak tuh yang megang bom diloncatin Gatot langsung meninggal guys. Yang penting ini buku sih guys, wajib banget ya. Jadi kalau ada Winter lebih parah lagi guys damage-nya ya. Ada Astro lagi. Dapat slot nggak tapi kita? Wah, nggak dapat ya, ya udah. Gas aja guys. Ya udah, ini sih harus buang si Lunox ya, mau nggak mau guys. Karena kita ini mau maksimal gitu ya kombonya ya. Jangan setengah-setengah gitu guys. Aurora. Harith, blessing, blessing. Please ya. Ya enggak guys. Waduh, enggak ada blessingan mage nih. Bentar-bentar, ini belum bisa naik level kita guys. Tahan dulu aja Lunox-nya ya. Tahan dulu aja guys. Oke, nah biarin-biarin.
kita belum bisa up level gitu guys. Nanti aja kalau udah bisa up level baru kita buang Lunox ya. Loncat tot loncat tot, kasih tahu tot. Waduh 60.000 cok, hampir 70.000 sekali loncat dong. Waduh kacau ini Gatot, ini hyper apaan cok. Aduh buset guys. Oke lah ya, kita pindah dulu yang dari Lunox-nya biar nggak lupa. Kita jual langsung Lunox-nya, pindah Crystal Wrestler-nya ke Esme aja ya guys ya. Up level masukin 2 mage sekaligus. Nah ini ya, jadi 664 nih guys, 6 magenya udah aktif sih auto. Aduh damage-nya ini guys nggak tahu nih guys, kalian lihat sendiri ya. Tot loncat tot tot duar. Waduh loncat anjir. Lagi tot, buset penuh lagi guys XP-nya, penuh lagi dong. Waduh 91.000 ya, ini sih harus kita jadiin bintang 3 ya guys ya, biar makin enak gitu dilihatnya guys. Biar lebih satisfying ya kita ngelihatnya guys. Ini sih udah bisa diaktifin langsung aja. Getot. Nice. Di sini semoga dapat clone ya. Dapat clone, kalau enggak Crystal Wrestler. Biar bisa ke 6 wrestler juga gitu ya. Waduh. Oke. Yang penting di sini itemnya diperhatiin aja gitu ya guys ya. Main Astro nggak bisa ke 2 hyper. Jangan sampai pindah gitu circle-nya. Tetap di Getot dong. Crystal Astro lagi enggak, mirror dong. Immortal, nice. Dapat, jangan lupa blessing. Wrestler. Wah, triple seek bisa, cuk. Ntar kita pindah dulu ya. Sama immortal aja, guys. Jangan suka guardian ya. Kasih ke badang. Nah, biar badangnya lebih tebel juga, guys. Oke, nih kita punya clone 1 ya. Kita cari Gatot sih. Esme, Gatot. Bentar. Tot. Nice. Gatot kita jadi, guys. Waduh, enggak sempet dong. Wah. Kalah. Please. Waduh, Gatotnya sakit, cok. Kalah, please. Nice. Nice banget nih, guys. Kita kalah ya. Waduh. Kalah seneng enggak tuh? Kita mau ngeliat Gatot bintang 3 ya, guys ya. Wah, ini sih mantep banget nih, guys. Gatot bintang 3 nih ya. Biar enak, guys. Blessing. Iya, no trouble, guys. Itu kenapa enggak mage, cok? Lagi cari blessing dan mage, cok. Kita ini, cok. Ini kenapa no trouble dong, ya ampun. Triple seek ini bisa jadi. Wah, tot loncat tot. Kasih tahu tot. Duar. Buset 100.000, cok. 120.000, 130.000. Damage-nya tuh. Waduh, ini enggak masuk akal banget. Gatot 156.000 ya, guys ya. Buset. Damage apaan ini, cok? Waduh. Waduh, ini sih harus nyari blessing mage, guys. Satu, guys. Kita ngeroll ya. Freya Harit. Cukup enggak nih gold-nya, guys? Waduh. Oke lah ya. Wah, ini sih udah, guys. Pindahin lagi. Nah, wah, Sky Guardian. Bentar. Jangan kita pindah ke Esme, guys. Tetap di badang ya. Oke lah, kita lihat lagi ya, guys ya. Nah, kayak gini aja nih. Kita lihat ya. Let's go. Tot, kasih tahu tot. Langsung ulti tot. Duar. 120.000 lagi, enggak tuh sekali loncat ya. Buset. Duar. 168.000, cok. Waduh. Ini damage macam apa, guys? Aduh. Kacau ini. Gatot bintang 3 Astro ya, guys ya.
ini 6 magenya maksimal, astronya maksimal juga. Wah, nah ini kita lihat line up ya guys ya. Aduh, ini 6 mage maksimal, astro maksimal, kurang satu wrestler lagi kita bisa jadi triple six ya. Aduh, ya udahlah, tapi kalau triple six jadi juga ya guys ya. Menurut gua nggak terlalu ngefek juga gitu, karena ya kita udah nggak perlu nge-stun lagi guys, nggak perlu nge-stun lagi. Ini memang udah standarnya kayak gini lah kombonya guys, kalau mau jadiin Hyper Gatot Astro ya bintang 3 kalau bisa guys. Ya kalau dari rolanya juga hoki ya guys ya, kalian bisa coba juga tuh guys, rasain ya satisfyingnya kalian melihat Gatot bintang 3 Astro guys, sekali loncat bisa tembus 100.000 ya damage-nya ya. Yang di round akhir aja itu bisa tembus 120.000 guys sekali loncat ya. Itu si Freya kena angin-angin pinggirannya doang udah sekarat guys, apalagi di tengah-tengah. Aduh, kacau si Gatot ini ya. Kita kira kemarin itu eksperimen memang bener-bener yang paling mantep loh guys ya, tapi sekarang guys ini lebih mantep lagi guys. Aduh, bintang 3 kemarin ya guys ya, Gatot bintang 3 Astro lebih gila lagi ya guys ya. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya guys ya. Waduh. Oke guys, jadi video gue kali ini gitu aja ya guys ya. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Yuda Alfi, see you next video. Sampai dulu guys. Ciao.